Media sosial dihebohkan beredarnya video syur yang diduga mirip artis Gabriela Larasati. Pihak kepolisian turun tangan untuk menyelidiki beredarnya video tersebut. Pada Selasa, tanggal 23 Februari tahun 2021, Polres Jakbar memeriksa Gabriela Larasati terkait video syur mirip dirinya. Kasat Reskrim Polres Jakbar, AKBP Tauku Arsyah Hadafi mengatakan GL diperiksa selama 5 jam dengan 31 pertanyaan. Saat ini status Gabriela Larasati masih status saksi dalam kasus tersebut. Tadi gimana hasil pemeriksaan di atas siapa? Ya tadi 27 pertanyaan dalam penyelidikan, dan kita percaya pada penyidik itu kerja profesional. Jadi kita nggak akan banyak bicara di sini, karena masih ada kepentingan dari klien kami, kegiatan lagi yang lain dan sudah cukup lelah. Jadi menurut komisi kami mau jalan dulu. Selamat sore rekan-rekan semua. Jadi hari ini kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat sudah melakukan pengambilan keterangan atau interview dari saudari GL terkait dengan adanya laporan dari elemen masyarakat tentang video porno yang beredar luas yang menyerupai dirinya. Saudari GL pada saat pemeriksaan cukup kooperatif